Ya, baik, saudara penonton Mitra Sepak Bola, sementara masih unggul 1-0 kesebelasan Portuda setelah gol yang cukup cantik 1-4, namun diselesaikan dengan pembaik perolehan Mitra Sepak Bola. Apakah disamakan kesebelasan Ulu Jami pun cukup banyak beberapa kali mendapatkan peluang sepanjang babak yang pertama, namun finishing touch yang masih kurang maksimal Budi Menying dan kawan-kawan. Sementara sekali lagi jangan sampai Anda lewatkan pertandingan untuk besok Putra Selatan, Bos Caung dan kawan-kawan, tim yang datang dari kawasan Benda Baru Kecamatan Pamulang melawan Kayon United Meruya Jakarta Barat. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan, saudara penonton. Dari kaki Idan mencoba bekerja sama rekannya Sandi. Sandi arahkan Ratno, satu gerak tipu dilakukan, kita nantikan coba. Oh, gagal di kaki Inai, saudara. Sebuah dorongan yang dilakukan pemain Ulu Jami tidak dibenarkan wasit, tendangan bebas. Inai sudah letakkan bola melalui Arif Ramos, jenderal lapangan. Coba letakkan si kulit bundar, sudah melakukan angkat, sudah ke sektor kanan. Duel bola di udara, datang tumpul gelandang pengangkut air terjatuh setelah berbenturan dengan Rando. Saudara penonton, mencoba kali ini dimiliki Portuda, satu tendangan bebas. Saudara penonton, Rio Ramandika sudah letakkan si kulit bundar, ambil ancang-ancang, lakukan angkat, sudah yang dicari pemain rekan dari Rehan, berikan Inai, melebar ke sektor kiri Salim Botak, lepas dari pengawalan Inai, datang Ratno. Saudara penonton, sebuah kerjasama Ratno, angkat satu umpan, kita nantikan. Oh, saudara penonton Mitra Sepak Bola, dan kita saksikan Ulu Jami kali ini angkat dua belah tangan, satu kontrol, gagalkan pemain Salim Botak, datang Ratno. Ratno berbahaya. Oh, saudara penonton, sebuah tendangan yang dilepaskan masih mudah diamankan Torik penjaga gawang. Kali ini belum melepaskan umpan, kemana bola akan diarahkan, lambungkan dengan kaki kanan. Satu umpan yang cukup baik, Buni yang dicari, cepat dia mendribel bola, namun lagi-lagi gagal. Pertahanan yang cukup disiplin abut, berikan Idam, kembalikan lagi si kulit bundar, mencoba masih abut, saudara. Jauh dia ke belakang rekannya Tommy dan bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam, Doni Kalemos, saudara penonton, angkat dua belah tangan, sudah berikan satu pengembalian, umpan umpan ke kotak penalti, mencoba kali ini datang satu pemain, kita nantikan Salim Botak. Jauh dia ke belakang Inai yang dicari, crossing Inai berbahaya, masih mampu digagalkan Tommy. Kali ini Ulu Jami mengancam, saudara penonton. Wow, Mitra Sepak Bola, kita nantikan Arif Ramos masih mampu menggagalkan sebuah ancaman. Terjadi perebutan dan bola menipis di garis pinggir, lemparan ke dalam Ratno, Ratno crossing, berbahaya Budi Menying, datang kembali Nedi Ramdan, bekerja sama rekannya Ipul, dorong sudah bola, saudara penonton, lambungkan. Oh, Syarif sudah terperangkap dalam posisi yang offset Mitra Sepak Bola. Kita nantikan, kita saksikan, saudara penonton, mencoba kali ini Ami lepaskan satu umpan, jatuh di kaki Ramos, umpan yang gagal, kembali terjadi. Ulu Jami ini mengancam serotot Inai, mencoba satu kontrol bola, ketat dalam pengawalan, berikan Dani Salim, masih Salim, saudara, satu umpan yang dicari Rehan, namun datang Tommy. Pertahanan yang cukup disiplin namun gagal mengantisipasi bola keluar dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam, saudara. Kita nantikan, kita saksikan secara penonton, lambungkan dua belah tangan, mencoba Sarip, jauh dia ke belakang Ipul bekerja sama rekannya, kembalikan Ipul. Oh, satu tendangan langsung, kendati bola yang menyusur tanah, namun sempat merepotkan Ranata penjaga gawang.
yang dimiliki Ulun Jami secara penonton. Kita nantikan sebuah tendangan gawang. Goal kick sudah lakukan lewati garis tengah. Duel di udara menang Dedi Ramdan. Datang kembali Ratno, mampu digagalkan Dani, pemain kecil yang cukup berbahaya. Berikan Sarif, kembalikan Dani, masih Dani menari-nari melihat kuasai bola saudara. Cukup cantik sebuah permainan. Mencoba kali ini Ratno, masih Ratno dalam penguasaan bola. Angkat umpan Budi Menyeng yang dicari pengawalan Rio Ramandika yang cukup disiplin. Mencoba dari sektor kanan kerjasama Ipul, Ipul Doni Kalebos. Kalebos gagal, masih ada Idan. Idan bekerja sama Abud dari sektor sebelah kiri saudara. Kita nantikan masih Abud. Satu tarikan tidak diberikan wasit Doni saudara penonton, sehingga menghasilkan tendangan bebas di kubu kesebelasan Ulu Jami. Sedikit menguntungkan, sedikit memiliki peluang. Kita nantikan, kita saksikan saudara. Mencoba kali ini satu pemain sudah letakkan sikulit bundar, ambil ancang-ancang, letakkan bola nampaknya saudara. Mundur 4-5 langkah ke belakang, sudah lakukan. Bola hanya melambung di atas mistar gawang kubu kesebelasan Portuda. Coba berusaha, berupaya kesebelasan Ulu Jami lebih dominan dalam penguasaan si kulit bundar sepanjang awal babak yang kedua. Saudara penonton, kita nantikan nampaknya lambungkan sudah. Torik satu kerjasama Duni yang dicari, digagalkan kembali antisipasi. Jauh pemain-pemain Ulu Jami menempatkan posisi saudara. Cukup mudah Torik, berikan Rio, Rio Ramandika. Angkat sudah ke sektor kanan yang dicari rekannya Duni. Bekerja sama kali ini Dani. Satu gerak tipu Dani, masih Dani saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola. Jauh dia ke belakang, Duni Kalebos. Gunakan luasnya lapangan ke sektor sebelah kiri. Datang Inai membantu, Portuda kali ini mengancam. Masih Inai saudara, berikan Sarif botok. Masih Sarif saudara penonton. Wow, mampu digagalkan Ratno. Ratno kerja sama Ami. Ami berikan lagi, mencoba sebuah ancaman. Kita nantikan di kubu Ulu Jami saudara penonton. Ratno, Ratno masih mampu digagalkan Ipul. Gelandang yang cukup energik kubu kesebelasan Portuda saudara. Masih mampu Ratno. Ratno satu umpan yang dicari Idan, lewati tiga pemain, namun gagal di kaki Nedi Ramdan. Bekerja sama Rehan. Kita nantikan Rehan, berbahaya saudara. Masih Rehan, jebret. Oh, saudara penonton, kerja sama satu dua yang dilakukan pemain Adani dan juga Rehan sempat membuahkan hasil di babak yang pertama. Kembali terus dicoba sepanjang babak yang kedua, mengamankan satu kaki melangkah ke partai putaran yang kedua. Belum cukup aman kami kira, kali ini sebuah ancaman. Kita nantikan gagal. Datang kali ini Dani, berbahaya jebret. Wow saudara penonton, masih cukup disiplin zona marking kubu kesebelasan Ulu Jami. Kali ini Ratno, masih Ratno kuasai bola. Satu umpan Budi Menyeng, ketat dalam pengawalan Rio Ramandika. Ambil tipu, berikan Nedi Ramdan saudara. Nedi Ramdan bekerja sama Doni, kembalikan Nedi Ramdan. Datang Doni Kalebos, coba dicuri Akbar. Masih mampu Ipo amankan bola. Mencoba kali di Lehan, dorong ke sektor kanan. Datang Doni Kalebos, Doni Kalebos. Kita nantikan satu umpan dilepaskan. Oh saudara penonton, mitra sepak bola masih sangat berhati-hati kami kira. Zona marking kubu kesebelasan Ulu Jami saudara. Mencoba Inai, bekerja sama Ipul, tidak mau ambil resiko saudara penonton. Ratno membuang bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini mencoba satu pemain, tahan kembali nomor punggung kelima. Kali ini Ulu Jami satu kerjasama. Datang Budi Menyeng, pemain yang cukup senior. Berikan Idan, Idan kembalikan Budi Menyeng. Kita nantikan melebar ke sektor kanan. Sebuah kontrol, crossing, berhasil.
berbahaya namun gagal mitra sepak bola Arif Ramos. Bola yang sempat membentur pemain-pemain Ulu Jami keluar dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang. Gol kick coba dimiliki kubu kesebelasan Portuda, masih tetap unggul 1-0 di babak yang kedua. Rio Ramandika, Doni Kalebo saudara, kebalikan jauh dia ke belakang. Rio Ramandika, baik pas penjaga gawang Torik, Torik kuasai bola, lambungkan sudah kerja sama Inai yang dicari. Inai datang kembali rekannya Dani, Dani Rehan. Asisten wasit sudah mengangkat bendera, perangkap-perangkap offset sudah dibuat Tommy dan kawan-kawan. Kita nantikan secara penonton gagal semua ancaman yang dilakukan kubu kesebelasan Portuda. Mencoba kita nantikan satu tendangan bebas sudah dilakukan Ulu Jami, satu umpan arahkan Budi Menying digagalkan Arif Ramos. Ipul bekerja sama Inai, kembalikan Ipul saudara penonton, datang Nedi Ramdan, Ipul Nedi Ramdan, satu umpan cepat Rehan, lebar ke sektor kanan yang dicari Doni Kalebos, Doni Kalebos, Doni bayang-bayangi Tommy, kita nantikan. Oh mencoba saudara bebas, berbahaya juga. Masuk saudara penonton mitra sepak bola Dani mendapatkan sebuah umpan, sempat menari-nari di atas lapangan, mampu mengecoh tiga pemain bertahan kubu kesebelasan Ulu Jami saudara. Dan eksekusi yang cukup sempurna berhasil 2-0 sementara Portuda unggul atas Ulu Jami. Kita nantikan mitra sepak bola mencoba kali ini Akbar dari sektor kiri, satu kerjasama Idan, Idan berikan kembali Akbar, datang Ratno pemain yang cukup senior, satu kerjasama kali ini kita nantikan Ulu Jami gagal di kaki Inai saudara, terjadi perebutan bola dan sudah keluar dan meninggalkan lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam, kita nantikan saudara, sudah dilakukan. Ratno ketat dalam pelawanan, berikan lagi rekannya, kerjasama pemain Akbar. Wow, saudara, jauh lagi-lagi antisipasi yang masih kurang maksimal dalam penonton. Satu ancaman dilakukan kubu kesebelasan Portuda, Duni sektor kanan gagal. Untuk meraih sigrip bundar mitra sepak bola, kita nantikan, kita saksikan saudara penonton mencoba sebuah lemparan ke dalam dimiliki Ulu Jami, angkat dua belah tangan Tommy yang dicari, Tommy lambungkan umpan arahkan Budi Menying, jatuh di kaki Arif Ramos, bekerja sama Doni Kalebos, masih Doni Kalebos saudara, satu umpan namun gagal, bola sempat membentur, amankan kali ini Torik penjaga gawang kubu kesebelasan Portuda pasukannya Bos Eli saudara penonton. Kita nantikan, kita saksikan mitra sepak bola dari kaki Rio Ramandika namun masih mampu digagalkan, datang Idan bekerja sama rekannya Budi Menying namun sedikit lambat Budi Menying, Nedi Ramdan kerja sama Ipul, masih Ipul berikan kali ini pemain Rehan, sebuah ancaman Ramdan. Wow, saudara penonton, mitra sepak bola, satu peluang yang dimiliki Nedi Ramdan masih mampu digagalkan Ranata penjaga gawang. Mencoba kali ini Ulu Jami mengancam melalui Idan, sempat mengejar dua pemain, angkat ke sektor kiri. Kita nantikan satu ancaman dilakukan, dorong sudah bola, ada Ratno, masih Ratno saudara, bekerja sama rekannya Sandi. Oh gagal kembali saudara penonton,
masih mampu dicuri salib itu Nedi Ramdan. Satu umpan panjang terjadi, datang Budi, body test yang dilakukan dianggap pelanggaran dan wasit pergantian pemain. Wasit Ulu Jami Akbar, nomor punggung 3 keluar, masuk Deni nomor punggung 4. Akbar keluar dan masuk Deni nomor punggung 4. Ya, mitra sepak bola, kembali darah segar di pasukan kami, gerak tubuh kesebasan Ulu Jami. Usaha upaya terus dilakukan untuk memperkecil kedudukan saudara penonton, mencoba ini kolaborasi pemain senior dan juga pemain junior di kubu kesebelasan Ulu Jami, mencoba itu datang kali ini Dani masih mampu digagalkan Tommy kerjasama Budi Menying berikan Ratno satu kontrol bola. Ratno saudara mencoba angkat ke kotak penalti, Dani gagal. Dan wasit pergantian pemain Ulu Jami, Ratno keluar nomor punggung 8, masuk Yuda nomor punggung 16. Ratno keluar masuk Yuda nomor punggung 16. Ya, kembali darah segar satu per satu dimasukkan secara penonton kubu kesebelasan Ulu Jami. Mitra sepak bola mau gagal dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam, mencoba saudara, kita saksikan angkat dua belah tangan Deni yang dicari, satu umpan yang gagal di kaki Ipo berikan Sari, mencoba datang Tommy membantu pemain bertahan Ulu Jami saudara, mencoba kali sudah lakukan satu umpan Dani Budi Menying satu gerak tipu dilakukan sebuah umpan terobosan jebret. Wow saudara, apa yang terjadi mitra sepak bola? Sebuah ancaman dilakukan dari kaki Sandi, dilanjutkan Deni, namun masih mampu digagalkan Torik penjaga gawang. Bekerja sama Budi Kalebos dari sektor kanan, lambungkan sudah bola Rehan yang dicari saudara. Kita nantikan Sarif, masih Sarif, satu umpan, datang Juni dari belakang. Kalah dalam duel di udara, mudah Ranata amankan bola, harus bekerja keras terus dibombardir kubu kesebelasan Ulu Jami secara penonton. Kali ini Sandi satu umpan yang kurang maksimal berikan Doni Kalebos, mencoba saudara penonton datang Ipul gelandang pengangkut air kerjasama Arif Ramos, berikan ke sektor kiri Inai saudara, mencoba Inai satu umpan yang digagalkan pertahanan Ami yang masih cukup disiplin, namun umpan yang tidak sempurna dan bola keluar, harus menghasilkan sebuah tendangan gawang di kubu kesebelasan Portuda. Leading 2-0 sementara di babak yang kedua, melantarkan satu kaki sementara untuk meraih tiket 32 besar. Mencoba saudara penonton kali ini Doni Kalebos Rehan Duni mencoba satu kontrol dilakukan sebuah gerak tipu Duni, aus satu umpan yang gagal saudara. Kali ini Ulu Jami satu kontrol bola abut berikan Budi Menying mencoba kerja sama dari sektor sebelah kiri, Ulu Jami mengancam saudara, kita berikan abut. Wow saudara penonton, sempat membentur Rio Ramandika dan menghasilkan sepak pojok, sedikit memiliki peluang memperkecil kedudukan. Usaha upaya terus dilakukan saudara, mencoba tendangan sudut, satu pemain sudah meletakkan siklit kundar, Rido ambil ancang-ancang, mundur 4-5 langkah ke belakang saudara, mencoba nampaknya mencari rekan, sudah dilakukan namun gagalkan Ipul Doni Kalebos, bayang-bayangin Menying, masih mampu body cash yang dilakukan Budi Menying. Tidak dibenarkan wasit saudara penonton, mitra sepak bola hanya menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Portuda. Kali ini Doni Kalebos sudah lakukan Ipul yang dicari, Ipul satu umpan. Rehan sudah terperangkap dalam
dalam posisi yang offset, gagal sebuah tancaman tendangan bebas. Tobi letakkan bola, mencari rekan yang berdiri bebas. Kemana bola akan diarahkan? Lewati garis tengah, duel di udara, menang Ramos. Datang kembali Dani, antisipasi yang cukup baik, sebuah intercept secara pelatar. Nedi Ramdan berhadapan dengan Budi Menying. Datang kembali Duni, Portudak mengancam Nedi Ramdan. Satu umpan lepas dari perangkap offset, kita nantikan berbahaya. Syarif putra sepak bola, Syarif saudara penonton, Syarif putra sepak bola, kita nantikan mampu menambahkan pundi-pundi golnya saudara. Mencoba kita saksikan nampaknya 3-0. Semakin percaya diri, percaya diri bos Eli saudara, dan juga agen keternamaan kami kira Agung Deddy Mulyadi Abau, rekan saya juga Adik Kur, dan juga Bung Acu yang mengawal kubu kesebelasan Portuda pada sore hari ini. Kita nantikan mencoba Deddy Ramdan, lagi digagalkan pemain Idan. Satu gerak kubu dilakukan, mampu mengecoh Sarim, bekerja sama, angkat sudah terikat lapangan yang dicari Abut saudara. Tapi umpan Abut mencoba rekannya Yuda terjatuh, dianggap pelanggaran, tidak dibenarkan wasit saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola, satu tendangan bebas. Hulu Jamik nampaknya kali ini Budi Menyeng, pemain yang cukup senior, letakkan ambil ancang-ancang. Wow saudara penonton, masih mampu digagalkan. Datang kembali Dani, satu umpan yang tidak sempurna. Hulu Jamik terus mengancam, usaha upaya terus dilakukan. Mencoba saudara penonton, kita nantikan. Oh kali ini masih mampu, datang Budi Menyeng. Budi Menyeng jauh dia ke belakang, Tommy yang dicari saudara, antisipasi yang cukup baik, masih mampu. Datang Denny dari sektor kanan, coba untuk meraih si kulit bundar. Satu kerjasama Ulu Jami, bebas Budi Menyeng. Wow Menyeng saudara, bukan terjadi pelanggaran jatuhnya Budi Menyeng, sebuah ancaman dilakukan kubu kesebelasan Portuda Rehan, masih mampu namun digagalkan. Datang Tommy, satu kerjasama sudah dilakukan, anak-anak Ulu Jami coba mengancam dari sektor sebelah kiri saudara. Kita saksikan masih mampu kuasai bola, satu umpan Budi Menyeng digagalkan Inai saudara penonton. Mitra sepak bola, wow, datang Idan dari belakang menggagalkan sebuah ancaman yang dilakukan Inai dari sektor kanan. Yuda, masih kuasai bola, satu kerjasama Budi Menyeng, jebret, oh, melepaskan satu tendangan namun lemah. Mudah bagi Torik penjaga gawang amankan si kulit bundar saudara. Torik lambungkan dengan kaki kanan, gagal kembali Tommy. Tommy kuasai bola, satu kerjasama, kita nantikan berbahaya, jebret. Pemain Portuda Inai keluar, nomor punggung 10 masuk Pelo, nomor punggung 19 Inai keluar masuk Pelo nomor punggung 19. Ya mitra sepak bola, baru saja terjadi peluang emas bertabur intan permata dimiliki kubu kesebelasan Portuda, namun masih mampu digagalkan Tommy. Sepak pojok kali ini Sarif sudah lakukan. Saudara penonton, sempat menang dalam duel bola di udara Rehan saudara, striker muda yang cukup energi pada sore hari ini, yang dibawa langsung bos Eli, manajer kubu kesebelasan Portuda saudara. Kita nantikan kali ini Denny Hulu Jami kali ini membuat ancaman dari sektor kanan, arahkan sudah pemain Yuda namun gagal. Sebuah umpan yang gagal saudara penonton,
kita nantikan mitra sepak bola mencoba sementara wasit pergantian pemain. Pergantian pemain wasit Portuda Sarif keluar, nomor punggung 9 masuk Babau nomor punggung 11. Ya, saudara penonton mitra sepak bola, Dedi Mulyadi Abau harus masuk. Kami kira saudara penonton menggantikan Sarif. Kita saksikan semua sentuhan bola pertama Dedi Mulyadi Abau ini gagalkan Idan. Kita saksikan sebuah gerak tipu dan bola menipis di garis pinggir. Hanya terlahir tendangan gawang Golgik saudara mencoba Ranata penjaga gawang. Satu kerjasama umpan bola yang muncul tanah berikan kembali rekannya Yuda. Yuda coba kali ini digagalkan satu pemain Portuda. Mencoba masih jambul Ipul. Ipul bekerja sama. Jauh dia ke belakang saudara penonton. Kita saksikan, wow, masih dalam lapangan pertandingan. Kontrol yang tidak sempurna, pelok dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, Budi Menying. Satu kerjasama, bola keluar. Kembali lemparan ke dalam saudara. Kita nantikan sudah dilakukan saudara penonton. Satu umpan tarik yang gagal. Lemparan ke dalam dimiliki kubu kesebelasan Portuda. Pelo angkat dua belakangan. Kemana bola diarahkan? Rehan yang dicari, namun masih mampu digagalkan Tobi. Zona marking kubu kesebelasan Ulu Jami. Nedi Ramdan Rehan. Rehan Abau mencoba saudara penonton. Mampu Abau meraih bola. Masih Abau bekerja sama rekannya. Kebalikan lagi Abau saudara. Sebuah umpan Nedi Ramdan. Kerja sama Rehan. Melihat liuk Rehan. Ambil Abau saudara. Kembalikan Rehan. Dan sudah terperangkap dalam posisi yang offset saudara penonton. Mitra sepak bola, kita nantikan, kita saksikan satu tendangan bebas. Letakkan sudah ambil ancang-ancang saudara. Lakukan lewati garis tengah. Heading kembali Arif Ramos. Gagal mencoba Tommy. Masih mampu mengagalkan sebuah tekanan yang dilakukan Portuda Ulu Jami. Dari kaki Budi Menying melebar ke sektor kiri. Mencoba Ulu Jami. Nampaknya sebuah tekanan coba dilakukan Denny saudara penonton. Denny mencoba satu tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan, namun bola menipis di garis pinggir. Sebuah tendangan gawang sudah dilakukan Rio Ramandika, Arif Ramos, jenderal lapangan kerjasama Ipul. Ipul gagal, datang Idan, masih Idan saudara masuk ke kotak penalti. Wow, satu patarik Menying. Wow, saudara tadi Yuda yang dicari rekannya masih mampu digagalkan Nedi Ramdan bekerja sama Dedi Mulyadi Abau. Masih Abau melepaskan umpan dari sektor kanan. Doni Kalibos crossing, ada Rehan saudara. Sebuah kontrol yang cukup baik Rehan. Menari-nari Rehan. Masih Rehan jepret. Wow saudara penonton. Sebuah sepakan yang dilakukan Rehan sangat merepotkan Ranata penjaga gawang. Dilanjutkan Dani dan bola keluar saudara. Sempat menyentuh pemain-pemain Ulu Jami. Satu tendangan sudut, letakkan bola sudah dilakukan. Kita nantikan datang Nedi Ramdan masih melihat liuk ketat dalam pengawalan. Sebuah umpan Doni Kalebos. Kembalikan Nedi Ramdan. Crossing Ramdan, namun lemah. Masih mampu gagalkan Idan. Idan satu kerjasama. Ulu Jami mengancam saudara penonton. Denny Budi Menying Idan, namun gagal. Dicuri itu. Satu serangan balik Ipul. Wow saudara penonton, yang dicari Rio Ramandika saudara. Satu serangan balik Ulu Jami Yuda. Satu umpan kita saksikan bebas. Wow saudara. Lagi-lagi Budi Menying Idan Abut Idan.
penonton. Kombinasi yang dilakukan anak-anak Ulu Jami selalu gagal kami kira. Kita saksikan Mitra Sepak Bola, sementara besok jangan sampai Anda lewatkan Putra Selatan pasukannya Bos Acaung Benda Baru Pamulang melawan Kayon United dari Muya. Satu ancaman! Rehan saudara penonton Mitra Sepak Bola. Kita nantikan dua gol kami kira sementara. Terus berburu gol beberapa striker haus gol, karena memang Bung Jepri mau menjanjikan top skor dan dikira dengan total hadiah 1,5 juta rupiah. Ya, Mitra Sepak Bola, akhirnya peluit panjang berbunyi, berakhir pertandingan di ulang yang kedua. 4-0 unggul Portuda, melantarkan pasukannya Bos Eli lolos ke partai 32 besar yang sudah ditunggu naik Labe. Tim yang datang dari kawasan Pondok Aren, datang Gerang Selatan, pasukannya Bung Supandi Kopral. Baik, Mitra Sepak Bola, segenap jajaran kepanitiaan, saya Andre Bagol, rekan saya Bung Wahyu Ardiansa, kami undur. Terima kasih, selamat sore dan salam olahraga.